Jurusan Ilmu Keolahragaan. Kegiatan olahraga tidak boleh dilakukan sembarangan karena banyak faktor yang harus diperhatikan yang pastinya berhubungan dengan kesehatan. Jurusan Ilmu Keolahragaan mempelajari prinsip-prinsip dan teknik ilmiah dalam rangka memperbaiki kinerja olahraga. Jurusan Ilmu Keolahragaan juga mempelajari tentang ilmu-ilmu olahraga ataupun mengasah kemampuan spesialisasi olahraga secara khusus. Di jurusan ini, tidak hanya mempelajari bidang biologi fisik saja, tetapi juga berfokus pada persyaratan gizi manusia dan metode analisis kinerja seorang olahragawan. Selain itu, kamu akan mendapatkan ilmu-ilmu kedokteran dasar seperti anatomi, fisiologi, biokimia, fisioterapi olahraga, obat, dan biofisika. Mata kuliah yang nantinya akan kamu pelajari di jurusan ilmu keolahragaan seperti sosiologi olahraga, kinesiologi olahraga, ilmu gizi olahraga, dasar manajemen olahraga, biomekanika olahraga, organisasi dan sistem pertandingan, kesehatan olahraga, manajemen kebugaran, dan lain-lain. Berkuliah di jurusan ini akan membuat fungsi otak dan fisik kamu menjadi bugar, karena tidak hanya belajar di dalam ruangan, tetapi juga banyak terlibat dalam berbagai aktivitas fisik di lapangan. Jadi, kamu akan memiliki badan sehat dan juga memiliki pemahaman ilmu kesehatan. Jurusan ini juga memiliki prospek kerja yang sangat luas seperti di bidang terapis olahraga, pelatih cabang olahraga, konsultan kesehatan, psikologi olahraga, dan psikologi perkembangan kesehatan. Daftar universitas yang menyediakan jurusan ilmu keolahragaan antara lain Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Makassar, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas 11 Maret. Jadi, apakah kamu tertarik masuk jurusan keolahragaan? Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jika kamu mau jurusan impian kamu, kita review, jangan lupa komen di bawah ini.